Biar. Aliran air yang cukup kecil seperti ini sangat berharga di musim kemarau. Karena ketika musim penghujan, ini air terjun yang debit airnya cukup besar. Dan di sini kita susah untuk mendapatkan sumber air ketika musim kemarau, hanya aliran yang cukup kecil. Dan mungkin di bawah sana dia akan meresap ke dalam tanah. Jadi selagi ada mata air, meskipun sedikit, harus kita manfaatkan dengan maksimal. Dan dari sini saya akan mencoba mengeksplor, karena saya percaya di sekitar aliran sungai cukup banyak makanan yang saya bisa dapatkan. Kita harus ke bawah, dan di sini cukup licin dan ada kayu-kayu yang cukup tajam, jadi saya harus menggunakan sarung tangan dan ke bawah. Oke, ini buat pegangan. Pelan-pelan. Di sini cukup licin. Oke. Ya. Oh. Kayu sini berlumut dan saya rasa saya harus menjaga keseimbangan. Selain licin. Oke. Bisa. Iya. Nah, sekarang kan mencari jalan turun. Namun di sini cukup susah dan tidak ada pilihan lagi kecuali kita melewati itu jalan satu-satunya yang mudah. Karena di sini cukup licin dan di sini juga saya akan coba di sini, mudah-mudahan dia cukup kuat kayunya. Saya akan tes dulu apakah di bawah itu cukup dalam atau enggak. Karena apabila saya terpleset dan masuk ke situ, ini akan cukup berbahaya. Oke. Okay. Oh, sorry. Oke. Okay. Ternyata itu cukup dalam dan di sini cukup suram, dan di sini juga satu-satunya saya harus turun lewat kayu ini dan membelakanginya. Seperti ini. Oke, okay. Ini cara yang efektif apabila kayu di sini diselimuti dengan lumut, dan saya rasa ini cukup enak. Oke, okay, terus, ya, yeah. Oke, okay. Sampai juga, ya, yeah. Oke. Okay. Bisa dimakan, coba kita lihat bagian dalamnya. Ini seperti jambuan, seperti itu, seperti jambuan, dan kita coba. Sedikit asam, seperti apa ya, wuni atau ya, rasanya sedikit asam, segar, ada kandungan airnya, dan lumayan kalau kita haus. Dapat sumber air dari sini juga. Oh. Kita bawa aja sambil jalan. Nah, ini bagian bunganya. Ini berwarna putih. Daun-daunannya lebar. Kita lanjut. Dan jalannya di sini cukup susah. Kita harus melewati bawah. Wow. Ini satu-satunya jalan untuk menuju ke bawah sana. Saya harus meloncat dan
Ini jaraknya cukup jauh, jadi saya harus memperhitungkan dengan matang. Kalau tidak, saya bisa jatuh ke bawah dari ini jaraknya atau tingginya kurang lebih 3 meter lebih. Oke, siap. Menentukan titik tumpuan yang tepat, karena itu sangat menentukan. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sempurna. Ini sesuatu yang menegangkan, dan saya berhasil melewatinya. Saya akan turun ke bawah. Oke. Sumber air yang melimpah, dan di bawahnya terdapat sungai, aliran sungai yang kering, dan di sini sumber air yang melimpah. Ayo kita ke sana. Coba lihat. Rasanya segar sekali, dan di sini cukup dingin. Terlihat ketika saya bersuara, di sini mengeluarkan sedikit asap. Jadi ini keindahan yang diukir oleh alam. Oh, di bawah ada tempat yang cukup lapang, dan ini cukup bagus buat saya mendirikan bivak. Oke. Dan di sini tempatnya tidak jauh dari sumber air. Sekarang saya akan mencari bahan makanan dan bahan untuk mendirikan bivak di sini. Nah, di sini ada pakis. Coba lihat. Oke. Ada jamur kecil. Nah, ini jamur yang bisa dimakan. Bisa dilihat pada bagian bawahnya, ciri-cirinya seperti ini. Oke. Meskipun kecil, namun ini cukup berharga. Kita sakuin. Kita cari makanan utamanya.
Di sini ada pakis. Nah, di sini kita bisa bongkar pada bagian bawahnya dan kita cari rumputnya. Dan ke atas. Di sini bisa kita bongkar satu persatu. Dan daunnya bisa kita gunakan juga buat atap. Lumayan. Jadi dari satu tanaman ini banyak yang bisa kita manfaatkan, mulai dari rumputnya, kemudian daunnya. Nah, ini meskipun sedikit, ini bisa kita bongkar dan ini bisa kita makan di sini dan ini. Oke, sekarang kita bawa dan kita olah. Dan coba lihat, di sini ada beberapa tanaman yang saya rasa ini dia mirip dengan bambu dan itu akan saya jadikan buat bivak. Saya rasa cukup bagus. Sekarang kita simpan. Ini nanti bagian atapnya dan daun-daun yang ada di sana nanti bisa kita manfaatkan juga untuk bagian atapnya. Oke, sekarang kita ke sana. Kita nyari daun lebar untuk membungkus ini karena biar getahnya tidak kena ke baju kita. Di sini ada beberapa daun. Kita bungkus dan kita simpan dalam tas. Wow, berkabut. Kita cari batang-batang ini. Nah, coba lihat. Oke. Di sini dia memiliki struktur seperti bambu. Coba perhatikan. Dan di sini ada bagian dalamnya juga berlubang. Kita coba potong dulu di sana. Nah, dia juga memiliki ruas-ruas seperti bambu. Nah, ini coba bagian atasnya kita potong segini dulu. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita kumpul yang banyak dan kita bawa ke sana. Coba lihat, ini akar ini cukup lentur dan saya rasa ini cukup kuat, jadi saya harus manfaatkan ini dengan baik. Oke, ini cukup tinggi sampai sana. Oke, ini cukup baik buat tali, jadi akan saya kumpulkan. Sekarang saya akan ngumpulin bahan-bahan lagi seperti ini dan mendirikan bivak.
untuk bagian tiang utama. Saya memilih beberapa batang yang cukup besar. Dan di sini nanti saya bikin kerucut ke atas. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat kerangka utamanya. Tinggal bagian pintunya, ini bagian terakhir. Nah, ini akan saya bikin sudut seperti ini. Sudah siap, ini bagian pintunya, tinggal masang di sini. Dengan model bivak seperti ini, kita akan terhindar dari hewan buas karena di sini cukup kuat. Dan coba perhatikan, ketika dia nutup, ini akan ke bawah seperti ini. Jadi memiliki kekuatan untuk ditarik ke luar tidak bisa, dan ini menutup dengan rapi semuanya. Sekarang bagian terakhir adalah saya akan menutup pada bagian sampingnya dengan menggunakan dedaunan agar di sini terhindar dari angin masuk. Oke. Nah, ini untuk bagian alasnya saya menggunakan dedaunan agar lebih hangat. Di sini saya tata rapi. Semua tanah terselimuti dengan dedaunan. Jadi, saya rasa malam ini saya akan tidur dengan nyenyak. Di sini cukup luas. Oke, kita coba. Kaki bisa di sana, dan kita bisa tidur lurus di sini. Ah, istimewa. Oh, sekarang saya akan memasak pati saji yang tadi saya dapatkan. Kita bikin perapian dulu. Oke. Nah, sekarang saya akan memasak hasil tadi saya mencari pertama saya harus memotong-motong dulu. Ini bagian dalamnya harus dikupas dulu, dihilangkan bagian yang nggak bisa dimakan. Ini bagian dalamnya nih. Kalau ini nanti bisa dibakar aja, tinggal dikupas. Kalau ini harus potong-potong dulu karena dia cukup besar, biar cepat masak. Oke. Sekarang kita tinggal masukkan dan menambahkan air, kita rebus. Enak lagi kalau kita tambahkan sedikit garam. Dan itu akan menambah rasa, mempercepat dia lunaknya atau empuknya, kemudian menambah sedikit rasa gurih atau lezatnya. Yap, nah sekarang kita
cari kayu kering untuk membuat perapian di sekitar sini. Yap. Oke. Saatnya tidur. Dan karena di sini saya membuat api di atas batu, dan di sekitarnya ini tidak ada tanaman atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi ini meskipun tidak saya matikan cukup aman, bisa menjaga dari hewan buas juga. Saatnya tidur.